Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada hampa semua pada setiap hari. Dan terima kasih kepada hampa semua kerana kita telah mencapai 10,000 subscriber dan insyaAllah kita akan umumkan giveaway nanti. Gol tunggal Morata cukup untuk meranakkan impian Portugal. Gol tunggal yang dijarikan oleh Alvaro Morata pada minit ke-88 perlawanan sudah cukup untuk mengecualikan bekas juara Euro 2016 itu. Spanyol dilihat jelas menguasai permainan sejak daripada awal lagi, tetapi saingan tetap diberikan oleh Portugal dengan beberapa serangan balas menarik. Cuma nasib tidak menyebelahi mereka. Kedua pasukan menurunkan barisan bintang mereka dengan Portugal dikutuki oleh Cristiano Ronaldo sebagai striker utama sambil dibantu oleh Bruno Fernandes di bahagian tengah, Jota di bahagian kiri dan juga Bernardo Silva di bahagian kanan. Serangan masih lagi buntu untuk melakukan jaringan. Kemenangan ini membuat Spanyol ke peringkat akhir National League mengiringi Kroasia, Itali dan juga Belanda. Brazil belasah Tunisia 5-1 dalam aksi persahabatan yang berlangsung di Paris. Ini merupakan kemenangan kedua mereka berturut-turut setelah mereka berjaya menjinakkan Ghana 3-0 sebelum ini. Pesta gol Brazil bermula sejak minit ke-11 dengan jaringan daripada bintang Barcelona Rafinha dan kemudiannya disambut oleh Richarlison pada minit ke-19. Brazil memperoleh sepakan penalti pada minit ke-29 permainan dan mudah disudahkan oleh Neymar. Rafinha kembali meletakkan nama sebagai penjaring selepas menjaringkan gol kedua peribadi pada minit ke-40 sebelum Pedro yang masuk sebagai pemain gantian menambah gol kelima pada minit ke-74. Gol sagu hati Tunisia dijarikan oleh pemain pertahanan mereka, Montasa Talbi, melalui satu tandukan cantik pada minit ke-18 permainan. Neymar semakin dekat untuk memintas Pele sebagai penjaring gol terbanyak Brazil dengan perbezaan hanya 3 gol sahaja lagi. Brazil yang kini berada di kedudukan nombor 1 dunia menjadi pilihan utama dalam menjorai Piala Dunia Qatar pada November nanti. Harry Maguire tunggu 2 jam untuk berjumpa dengan Southgate. Dia yang memilih untuk menunggu jurulatih itu di terowong selepas selesai permainan menentang Jerman semalam bagi bercakap mengenai situasi pasukan terpaksa menunggu sehingga 2 jam sebelum dapat berbuat demikian. Southgate dilaporkan tidak mahu berjumpa secara bersemuka dengan anak buahnya sebelum Piala Dunia berlangsung dan perkara ini sudah pasti menyukarkan mereka untuk berbincang mengenai masalah dalaman pasukan. Keputusan yang dibuat Southgate itu jelas menunjukkan kekecewaannya dengan hasil akhir pasukan England sepanjang kejohanan ini, tetapi tetap optimis dalam memastikan kemarahan England pada Piala Dunia nanti. Richarlison kena baling pisang. Brazil telah mengeluarkan kenyataan rasmi yang pemainnya telah dilayan secara rasis oleh penyokong di Paris semasa mereka menang 5-1 ke atas Tunisia. Richarlison telah dibaling dengan pisang semasa dia meraihkan jaringannya di hujung padang tetapi tidak mengenai pemain tersebut. Perkara ini sepatutnya tidak boleh berlaku dalam perlawanan persahabatan kerana kita semua adalah peminat bola sepak dan tidak seharusnya kita meraihkannya dengan cara begini, ujar wakil Brazil. Pisang dan monyet adalah perkara yang paling sensitif di Eropah kerana seringkali digunakan sebagai medium untuk menghina pemain-pemain di atas padang. Dua nama disebut-sebut bagi memakai jersey nombor 7 di Manchester United. Jadon Sancho dan juga Anthony disebut-sebut bakal mendapatkan jersey keramat nombor 7 sekiranya Ronaldo membuat keputusan untuk meninggalkan kelab hujung musim nanti. Nombor 7 merupakan nombor yang sangat ikonik dan berprestij dalam sejarah Manchester United di mana ramai legenda telah menggunakannya seperti Josh Best, Eric Cantona dan juga David Beckham. Namun sejak kebelakangan ini, nombor 7 di Manchester United sering diketawakan selepas beberapa siri kegagalan mereka yang memakainya seperti Michael Owen, Angel Di Maria, Memphis Depay dan juga Alexis Sanchez. Masalah kecederaan di Barcelona semakin meruncing. Hector Bellerin adalah pemain terbaru yang berada dalam senarai kecederaan Barcelona setelah mengalami kecederaan betis semasa sesi latihan. Dia merupakan pemain pertahanan ketiga dalam skuad yang mengalami kecederaan selepas Ronald Araujo dan juga Jules Koundé. Rafinha yang sedang beraksi bersama Brazil juga menjadi kebimbangan mereka apabila mereka telah bertindak dengan menghubungi barisan kejurulatihan Brazil agar tidak terlalu menekan pemain itu bagi mengelakkan dia tercedera semasa beraksi di perlawanan persahabatan antarabangsa mereka. Masalah kecederaan ini telah memeningkan lagi pengurus mereka iaitu Xavi dalam memilih pemain bagi perlawanan penting seperti El Clasico dan perlawanan Champions League pada bulan Oktober nanti. John Obi Mikel sah bersara. Bekas pemain Nigeria dan juga Chelsea itu telah mengumumkan persaraannya dari dunia bola sepak profesional setelah berkecimpung selama lebih daripada 20 tahun. Dia sudah berusia 35 tahun itu mengambil keputusan untuk bersara selepas beraksi bersama kelab terakhirnya iaitu Kuwait FC. Dia secara majoritinya telah bermain untuk Chelsea, mencipta pelbagai kejayaan ketika dia di sana dengan mendapatkan 2 kali EPL title, 1 UCL dan juga 1 UEL. Pada peringkat domestik pula, dia berjaya memenangi Piala FA sebanyak 3 kali. Dia juga sudah memiliki 91 cap bersama skuad Nigeria, keempat paling banyak dalam senarai pemain Nigeria. Dia juga menambah yang persaraan ini bukanlah sesuatu pengakhiran tetapi adalah sesuatu permulaan yang baru untuk hidupnya dan dia akan sentiasa merindui sokongan semua.
N'Golo Kanté kembali menyertai latihan selepas terlepas aksi antarabangsa bersama Perancis dan kali terakhir bermain ketika Chelsea seri dengan Tottenham pertengahan Ogos lalu. Dia kembali menjalani latihan bersama skuad utama dalam misi mereka untuk memperbaiki prestasi pasukan sekembalinya EPL pada hujung minggu ini. Ini merupakan berita baik untuk Chelsea setelah mereka hanya menang 2 kali dan beberapa kekalahan mengejut semenjak ketiadaannya dalam pasukan. Chelsea akan kembali ke EPL menentang Crystal Palace dan seterusnya bertemu dengan AC Milan beberapa hari kemudian. Van Dijk bersara pada umur 32 tahun. Bekas bintang Manchester City itu mengumumkan persaraannya daripada bola sepak pada umur yang agak muda, iaitu 32 tahun. Dia yang dilepaskan secara percuma oleh Everton sebelum bermulanya kempen 2022-2023 dengan masalah kecederaan menjadi antara penyebab utama mengapa dia bersara awal. Selepas 16 tahun berkecimpung dengan dunia bola sepak profesional, dia berjaya menang 2 kali EPL sepanjang tempoh 4 tahun dia bersama Manchester City dan merupakan salah seorang pemain England yang berjaya membawa mereka ke semifinal Piala Dunia 2018 yang lalu. Inaki Williams mendedahkan yang dia sudah terlalu hampir berpindah ke Liverpool pada musim 2019 yang lalu. Dia mengesahkan yang dia memang ada menerima tawaran daripada Liverpool pada masa itu, tetapi memilih untuk kekal di kelab kerana kesetiaannya yang sangat tinggi. Pemain antarabangsa Ghana itu juga telah memecahkan rekod penampilan paling panjang secara berturut-turut dalam La Liga dengan 203 penampilan sejak menyertai Bilbao pada 2014. Jesper Lindstrom gembira apabila dikaitkan dengan perpindahan ke Arsenal. Dia menggambarkan dirinya sebagai terlalu gembira dengan berita itu dan menganggapnya sebagai pencetus semangat terbesarnya untuknya. Ini membuktikan yang dia sebenarnya sedang dalam prestasi yang baik di Frankfurt sehinggakan berjaya menarik minat daripada kelab sebesar itu, tetapi belum lagi ada penawaran rasmi yang dikeluarkan terhadapnya dan pada masa sekarang ini tumpuan adalah 100% untuk Frankfurt. Marco Asensio akan ke Barcelona. Pemain itu dikatakan telah pun menandatangani kontrak pendahuluan dengan Barcelona untuk tempoh 4 tahun dan dia akan berpindah secara percuma setelah kontraknya bersama Real Madrid tamat pada musim panas nanti. Real Madrid kemudiannya telah merancang untuk mendapatkan Brahim Diaz daripada AC Milan setelah kontrak pinjamannya tamat nanti bagi menggantikan Marco Asensio. 31 juta pound untuk dapatkan Christian Pulisic. Itu merupakan harga yang dikabarkan telah diletakkan oleh pihak pengurusan Chelsea untuk sesiapa yang berminat untuk mendapatkannya. Juventus adalah salah satu kelab yang menunjukkan minat bagi mendapatkan pemain itu, tetapi masih belum ada penawaran rasmi yang dikeluarkan. Manchester United cuba dapatkan striker muda Dortmund, Youssoufa Moukoko. Dengan kontrak Rashford yang masih lagi menjadi isu dan Cristiano Ronaldo yang semakin di penghujung kerjaya, pemilihan bintang muda ini dilihat sebagai rancangan jangka masa panjang di Old Trafford. Dia merupakan produk Akademi Dortmund yang memiliki dua kerakyatan, iaitu Jerman dan juga Kamerun. Menggunakan kaki kiri sebagai kaki dominan dan berupaya untuk bermain sebagai second striker sebagai option corak permainan berbeza. Dan itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.